السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من الأمين وبقول للمهد إلى الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المهتد وعلى آله وأصحابه الأخيار. اللهم اجعلنا من الغافلين واجعلنا من عذاب النار سيرا. اللهم انك الغفور سيد الظلم الفقير ولا يغفر الذنوب الا انت واغفر لنا مغفره نعمتك انك انت الغفور الرحيم. اما بعد يا حضره النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم lakoni sing ingsun mucap
nabi-nabi sadurunge nggih kaya niku napa la ilaha illallah. Arti hadis niki wiridan sing wonten lan niku tok. Jadi nek kaya niku kan Yusuf kerangane rungan dadi marek-marek hadis otomatis apapun yang beliau lakukan itu memprioritaskan kalimat tauhid. Penjelasan ini penjelasan Allah SWT dari kita makhluk. Tempatku pun terangkan ada seorang istilahnya oleh saya selalu mendampingi mereka Indonesia selama 40 tahun. Tempatku semerak kehidupan setiap hari. Nak boleh lakonek wudune nganti subuh isya betul batal. Artinya umpama batal wudhu manik diukur saking lelakon bayok itu apa melek berarti orang mentut si mentut ya mesti yang terbatal ya. Tapi artinya jaga wudhu itu selama beliau 40 tahun yang dilihat amalia manusia. Napa sih kita melakukan dikir? Dikir kerana kau baca cobi. Apa boleh cerita kau yang itu cobi tikur tinggali di sana. Nah, bot. Makom tinggali saking jauh-jauh para musyrik termasuk ing dalam samrotu dikir. Labat buai wong dikir antara lain sahaja si cipta wong. Lorone sipi telunya ikhlas. Perkara tentu sing dilakoni ing kajian sekolah dikir bener ayat aturan Al-Qur'an primen wong dikir ana rasa rasane apa Al-Qur'an ngendika innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wong ucap kalimat orang mung krungu tok diucapaken kalimat la ilaha illallah sebab wong sing ana iman itu oleh ucap koyo itu wajilat gemeter getaran ada. Niki biasa kalau ni kau yang mau bobotnya getaran anak si kasar anak si kayus, angger si hati yang buru resik teman, dragal, katon malam nyat ngaduk gayung-gayung bisa jadi. Niku getaran sampai keluar kepada fisik anggota jasad. Penjelasan mau senang kita mengetahui seluruh masalah apabila pun tiang pikir. Secara terlalu oleh dikir nalika dikir waya dari buljala lati dikubatin nafsi oleh dikir sekuat jiwa artinya rohnya lebih kuat daripada ucapan dikubatin nafsi sekuat jiwa jadi ini kalau panjangnya merasakan bongkol depan satu, dua, tiga, niku suara nenjabak mau mendorong perasaan roh supaya ngeden bareng. Kira-kira ayo ngeden beli sana ke teman ini oke? Iya. Dan niku kalau panjangnya sakit ngerausakan niku lah mau bikin gambarannya kayak niku dikuatin nafas niku kayak mau sungguh-sungguh sih pripet ya iya gampangnya dengan botolnya enggak kekuatannya anak. Niku suara merupakan suatu motivasi mendorong mengkongres biasa orang sah koyok niku alus jadi orang ketinggal niku gerakan sih dikuatin nafsu sekuat jiwa pun biasa ayah banong niku dikirim pun koyok niku sebab kalau nate dikir jamaah beberapa hari saya di sana kerumunan lon terus. Lagi apa? Iya, buka boleh dikirim dong ya. Nih yo, lainnya ku beda. Sebab mesinnya mesin 20. Angger mesin 20 di start tetep kumblodok ke panus. Anus. Sebab mesinnya anus. Anyar. Tapi modelnya mobil traksi tahun 45 di seker drop-drop mobil motor mobil biwono. Ini ku beda. Tapi yang prinsip pertama kalau tadi singkat terus kita belajar ini ku amalkan dengan seperti itu. Mungkin makomat ini kaya beda.
sebab mesin sing nanggero ibarat kula panjenengan bodol niku wis di servis, servise nganggo makin halus, makin halus, makin halus. Jadi efek daripada itu penjelasan mereka dalam rangka pengalaman mengamalkan zikir, wow, bayar lepul jalan latih kekuatan naf silmak busi ila suai dari pal mengambil semua buruk la ilaha illallah ke seluruh fijar'i badan mengalir sampai berpusat makbusil kalau makbusil niku mengalir ya maring di ati terakhir mendetek kaya niku la ilaha illallah niku kula jelasaken sesuai napa sing wonten kitab dipraktekkan kok kaya niku sinten mawon bisa wong niku duduhe kurasi ya kok kita bebonten penjenengan terus tapi kita bebonten makbusi ila suwe dari Allah maring tenang yang kate nopo sir jadi ini enten kolep sangin sore susu kita lagi yang kolep tok ini ku ibaratnya kaca bungkusannya namanya kolep jerone kaca kulitnya anak dan ini namanya buah lah beting tau ki orang mau nangku atok ini sih kan kolep esin gambian bol masuk cirinya apa uangnya jujur berarti imannya misalnya lah beting itu nomor loro masuk yang wilayah dua hati wilayah sing nomor loro pintu yang ketiga yang kedua niku pun sebab sawab. Sahab niku napa? Artinya ketika tauhid masuk ke wilayah niku, niku wong cinta marang Allah. Demen. Moga yen wis demene masuk dipiliki roeng tauhid ning niku, masuk ke dalam luh. Luh niku nduwe cinta, mesra. Cinta pasti kalah karo mesra. Jadi yang buatan etin yang belebek susah senang tetap walaupun tidur di alas orang itu yang mis walaupun tidur di alas terima dan ini arahnya mesra tidak susah, tidak senang tenang, stabil dia rohnya. Ya misna wilayah iku demene maring Allah masuk makom sir lan iki lan sing dimiliki Kanjeng Syekh. Tau udan wis berbubriku tembriku nek wis tekan anatisme zat sing nempel nyantol nang mriku tanduran sing wis kuat tau iki. Niku wong dipu sebab makom alit to repot wis mlebu ning makom hakikat. Nah yang mengakom hakikat susah yang turun nyambung sebab dawe sing dia aturakan berdasarkan amalia jadi si ngomong amalia huruf kaya yang orang nyanda kaya lo orang ngerti ilmu masalah teorinya mau gawe nape kalau era ini zaman ekolo cilik besok anak suara langkah jokot sama tahu ke si umur sakulan itu ya anak muntah ngomong kaya anak suara tapi barang itu asalnya perempuan bener-bener radio setel dia waktu itu cuma di atas radio cawang jadi orang itu mereka cawang ini aku gelodoh nomor heran kok apa sih radio si ngomong di dia anak suara langka cokor sebagai radio tapi bisa ngomong bisa membuat ini macam-macam lah ini nekulo panggilan kok iya suaranya ngati wong nang Jakarta bisa dirungu lah saya ini wong mau harus mati agar urip dan ngomong gue jongkoti anak tapi wongnya langka apa? TV ya tidak tahu muncul gambar dua yang anak beli nanti loh. Tapi fotonya
niku ilmu wis ditemokna dening manusia. Manusia sudah menemukan ilmu perkembangan itu sekarang. Dulu ada saat kulo cilik dulu karena TV berwarna. Anaknya mau pepaka mekti jari wakuna, nemong tegal sanggang, kalikum besok milihnya ringgit, dunia gak ngomong ruhut di. Tapi berarti ngeruh di nenungku kalau kapal ke dine siapa nyonge jebule jadi jadi duwe jadi itu besok ya kali ya kaya kue mulanya mau jadi ini kaya sebab kali ku nilai jadi duwe kue memang kake kali yang betul beti tapi dine kali ku penuh ilmu yang kisi nurga paling bagus bersih buatan enten kenapa-kenapa ini lemahilah mudahnya harus boleh di lebih kali ngarang lebih kali ku kudiliannya kali ku katanya lemah ini ku duit dok orang itu saya ini surat orang katon sebab menurut terus jenuh ya minta cek-cek kalau saya ini menurut pirang-pirang ini ku nekul koyok ini ku senek ini jalan yang ditempuh jadi kita manusia mesti siap nak ngurung air anak Nabi Adam Musa kalau saya bisa baca saya lagi ngantuk Qurane ya iya kalau ya tahu niku nang Qur'an wau iya pernah menungsane urung ana tapi wis digawe tenan tempat bumi jerone bumi sine rek cepi go sapa bisa disampan keten durung lahir pemisahan tak koyo niku disiapkan go belaran au bau belange niki dipare langit bu makhluk sandure mana tibarene anduk ya apa niku Allah semata tidak waksanya materi bau teman obat semata itu satu sekolah teka karena siji pelayan Fatimah Isa Kanjeng Syekh itu semerah piyambak begitu kumpul Kanjeng Syekh medal saking lebel metu cahaya benar-benar ya cahayanya nopo kilat trilat sampai gila petik metu singawak berapa ya soalnya bukan sih ngomong bersopo metu gila dikir kalau terasakan wow teknis cara men bisa koyo kanjel set lo kan bisa bisa sehingga Al-Quran kan juga hadis dilakoni kanjel set bukti koyo niku. Jadi nek koyo niku contoh bisa nek kaya niku saking ngambil kuasa nek Allah beliau kuasa bener beli sih yang Gusti Allah semakane nyong dilakoni maning ning Dewi Maria bener beli sih nanggure loteng masjid ora siap sinangi sor tapi gal dina ana panganan niki nek Quran koyo niku bener boten ya nggih Dewi Maryam niku ibune Isa. Isa. Niku istilahnya nak hormat. Begitu abai niku ningali pamanan siap. Padahal kita mudul yang ngawang jujuk. Dan niku kan yang saya mikir, wah Dewi Maryam bisa dijujuk. Dengan yang pantiru kaya gue. Begitu dilakoni sampai bila mesdedes menyabarangnya ini ku jebule dipun ijabai karena wong jujuki panahan tapi ajane pilihnya emas dalam yang kono kalau sering tak contoh enak tapi tak enak kenapa cerita mana yang enggak nyambung kalau wong sing dipun wujudakan Gusti Allah begitu wis kepala bodon ditinggali tolak anda sampai kira-kira ditolak. Ya, usaha bakal kaya kumut. Beda kan? Misalkan kau ganti rengkul boleh, kaya rengku. Berarti dikira nyok. Anda saya betul. Sebab apa? Sampai anak murid cinta kalau sakitnya dengan yang mentos leku. Saya nanti ya, anggur malaikat kalau mungkin nari ngadiri nyumpah itu orang mungkin sebab nanti malaikat yang emas wajar haram ke iblis ngerti tapi ujian dan nomor
itu lah dimulai itu tak jejak muntah kabeh. Jadi ini apa? Kukus. Lepen anak poci di depan katanya kukus. Ini ku setan sih. Jadi setan yang ngelintin itu jadi ini kukus. Karena saya ini gini sih. Apa gini? Esi anak itu kukusnya berarti gini ini es. Anak kukusnya langkah berarti gini ini. Mulanya sama misal dalam film film siapa? Malapir tetep ngotong terus dadine kebuldok tapi boleh sih rohnya nak anak-anak mulanya dibakar mati sebab Gusti Allah gawe setan orang akan mati tapi sakit darah dirasakan aja ini iblis mulanya kalau mau sepuluh riwayat nak hadis anak setan jurit-jurit sebab berbondokan di padahal ilah Allah kesenggol begitu ya senggol loh itu jurid-jurid jurid komandonya krumu udah karena kayu putune cokai nangis depan dulu ini kok nangis ya aku ketenggol dan emosional dipikir ketenggol namanya gue kira-kira ngersi menggol pikir sabar ya bes ini maksudnya noven bisa supaya pahamnya lo supaya neko bisa anda pikir wis benar sinti sebabnya wis metu koyok niku perkara telo muncul sang rabu dikri dua yang pikir apa uluhul dini yati ilmu ni Allah masuk ya mulanya yang kanjeng saya dulu takon baru jawab baru ngerti wis nyambung udah bingung bisa ya kok bisa sebab sebab oleh dikirlah betenya ku Allah mempunyai lebok kena tutup fisikin ruhnya yang memberikan muhayat mengkol bihi dun matul hofulati petengnya marengkati kebuka ayol itu karena apa bilik nih apa nih tutupin kalau Allah mesti kebuka sehingga ilmunya Allah masuk nenek nabi namanya wahyu sehingga ketika Allah nurunakan ilmu ini siapa baik termasuk mengenai teman akhirnya kandung saya ketika ditambah satu surah tiba wis atau berarti pun es di dunia itu di wacaman yang kita bendo yang wis koyol nikul durmatul bukulati wal ma'asi syai'an fa syai'an kotoran sinan jurnek nanti nipil ilang tutu sebab kepaksa sing ilang nang Allah mulane aja ngomong lho kok kaya ngono pas maling aja ngomong kaya niku pikire sing bener tobat sing bener mengko ilang sing ilang nang Allah amin niku lho dadi walaupun kaya napa lelakon kula pandhang anger dikire niku bener sing ilang nang Allah jarate wong jamane kanjeng Nabi sahabat Umar wis duwe anak bae rumane wadon dipendhek kok yo kan anak wong saya apa sebab jamane Lilia ngro ada dua anak wadon syarat ora bisa dua bulan pengennya metu lama menunggu perang bisa niku lha niki sing koyo niku sak motor pelenge melakoni penguripan hidupnya sahabat Umar tapi semuanya bina menjadi pola Pak Rasidin ningali cerita ngoten itu tertarik kita tidak usah pesimis kalau sudah ditanti semuanya benar apa ujari guru perintah wau muncul perkara telur ulumur dini yati emu kaya kanjeng saya sing takon beduru ngomong burung takon wong satu langsung dijawab ye Pak ini ku tak keduburan sering gak sabar gak nyobat apa karena juga harus diceritakan besar-besar mana tak keduburan ya sampai ku bisa ngomong ngoyong itu si kentut nih sampean gua anak uang ngeringok nang ngomong benar lu juga harus mun benar nih lu niki mulanya penjenengan dalam itu rekod bukan sekedar wis takin gampang aja wabedok aja ilmu nih
sehingga nanti makin cuek oleh zikir, makin ningkat kebuka maqamat zikirnya itu makin cepat sampai nanti. Ngoten. Pun maksud datang materi maqoba kalau begitu istiqamah. Apa wis kaya kuwe wonge klemer-klemer ya wau. Wis ora ana kang iso masuk dene suwek. Berarti kan ora marah sok. Sok coba disuwek-suwek. Saking ingatannya sudah beda, bukan normal, tidak normal, tidak bonapa. Zikir yang sudah jadi itu akan semacam itu. Sebab dan kita bermasalah sama zikir. Siji wau muladuni lorone wau napa asrori bohimiya tira rahasia si bohim watasyadu min anwa'in tajari nakseni perkara apa-apa sing dadi kuasane Allah diwedenah nakseni wujud perkara si bohim nang wong umum blingati wong geng arti niku kok kaya iku niki modele mung pikir. Dikira di kulau pernah. Saya bisa guru kulau pandangan sing teman. Wahab mafidik robihin muhayyad mingkul binyala. Urip si maunan voltasenya petang orang muruk. Begitu dikir talbin muruk. Muhayyad mingkul binyala. Binyala. Urip atini kelaman oleh dikir. Watakhalat minar roda ini watakhalat bil fadoki. Ilang perkara sing nutup dipun sebab hijab. Badur terbuka cahaya masuk Allah kepada hati orang itu namanya hijab ilah muncul hijab ulaisi bin nuri utsi hijab sing alus nutupi buka hijab buka cahaya al-kudsi sing maha suci ya Allah. Jadi nek wong wis koyok niku memerlukan suatu prosesi ngraksa jaga. Yen ora go kesleo koyo niku, mulane kudu dijaga. Kenapa kok iya setan ora terima menit wong sing wis oleh kuwi. Terus sampai kok dipadenakan. Paus nak kita mana kita riwayat kita dosa. Apa setan mandek? Boten. Pertama beliau menghadapi nafsu yang ada di dalam dirinya, nafsu lawamah karena nafsu amarah. Beliau itu menghadapi fitnah sehingga menghindar. Niki sing tetap orang katon. Anane wujud menungsa mitnah karena panjenengan sedoyo para wali ngaran api koyo. Panjenengan ana siji ribat siji aulia zaman Nabi Isa. Ana siji kiai difitnah mrene ngertani karo ana sekali tadi saya sampai Niki Junaidi al-Baghdadi difitnah sehingga ini orang harus dibunuh. Jawabe Junaidi al-Baghdadi niku matur, kula nyuwun tulung. Nek badhe materi kula kula tapi sampun saiki. Nentosi bayine lair. Nggih saksi yen kula niki metenge karo si Pulana. Pertimbangan semua hakim majelis, ya saya setuju. Intine gelis bocah kae. Takone, eh bayi, ini siapa? Jawabannya tidak. Mari putus. Dene bojone kan berarti apa nih tukang angon terus. Singan mau putus. Kula iki kok nggih kula coba ibadah semono jone kan berarti. Jadi nek kula panjenengan zikir wis dilakoni ora kanjeng seto, iya ne yo koyo niku. Nggo muncul ning kula panjenengan yen pancen nurut wa taba irsyadi syekh. Mulane wa umat resipipun waos kula panjenengan nirengaken antara lain sing koyo niku dimiliki kanjeng seto dan aneh. Sebab niku Qur'ane yo koyo niku. Wadzakirna wa kathira wa dzakirati a'adzalahu maghfiratan wa ajran azima. Jadi yang mengenang pawadon dikirik sifatnya tegusnya raja jatuh wilang-wilang bener dikirik dawang ajar. Niki Allah Ta'ala panjanjikna ada
Janji sopo esun Allah nani wong mau sing lanang kawadur wadur dikir dikiri akeh kaya bener apa mafirotan dia pura jadi nek uskaya kue sahabat Umar pantes mengkulkani mafirot dia puri nomor loro mafirotan kok ajaran adimah ajaran itu bayaran bahasa kasar bayaran cara baik mengenai ganjaran upah upah itu bisa cepat seketika, bisa satu minggu, bisa satu bulan, bisa nangulik orang dirupai tapi nampaknya nangaperan. Yang mana ada upah kapan saiki apa besok nangaperan? Jawab. Saiki nangaperan. Asyik sini sih. Saiki nangaperan. Ya pinter, ya dunia ulik akhiran. Hebat, penjaringan cerdas. Jadi ini Gusti Allah bisa main bayaran upah ajron baik secara maupun besok oleh kafir. Hei, bisa repot. Bapak nak ngomong-ngomong tapi nak kagudana, nah nyokap kan lurusin kencengan. Sebab kan nggak tukang satu itu mau kemis bayar, bayaran. Dan saya itu yang pengen kalau dibayaran mingguan ribet. Wong dari mati gak tahu boten tempo oleh waktu Allah kan barek kita ini bu pandangan wacana piram-piram Quran dawai hadis seperti roki ada dawai piram jam ya bisa kuat lebih nyambung boten itu sedina sejam yang kamu 5 menit Tumani sudah pokoknya liputok mani si jiwa si jaluk baik hebat mani ngomong jaluk di mei hebat mani ngomong kasih hidup ya kemana ngomong beneran mani jane rama sumai itu wah kira ngomong beda kalau saya di ngomongin mani jane midir main nanti ngomong kasih hidup nyokan apa sampai sih bilang kalau misalnya kue aku tuan mani jane midir ini bu beda kasih Robiah mulanya tahu kita pun kau jadi ilmu oleh ilahi atau maksud diri dikira berkembang yang lain termasuk pekerjaan yang dilakukan pada dirinya harta milik rezekinya Allah rupa belanda apapun dia kembalikan mari Allah jadi boten etang itu kadang-kadang kita kan etang itu Robiah boten etang itu kan jadi saya buat netang itu mulai balik gelada kejaran baik sanda netang punya pas si jenenge terung baik baik pak punya nando inter pun polo sampai pak punya nando apa sanda kan dari arah inter kira-kira bapakku malu nego sebab apa nanggep inter wis kaya tembelek pada bengok serak sikil ya terupa sadar kan kegunaan enggak serak yang sikil bukan ngetep tembelak sih ngetep terup dan ini aku inten kokoyone itu berada pada kalau terpong jarang mau ngambil kemarin dan sampai kira-kira pas lo terpong jarang di padang nabil si jenis mulanya jadi kiri-kiri ngomong sama itu kalau ini itu kita mau berkhayalan aja ngaji bikin kok ini kok jadi nek wiskoyok niku nopo si dikurti ngalahkan marin si jini kejadian gue si jadi otomatis panjang syekhe beli moni jaduk doa ya Allah ini kita tembut dan Qur'annya wis janji kejadian yang semacam itu karena tegak mawon wis diijabai niki mesti tau wis marah suri raya sir makum kakeka wong Gusti Allah wis dawuh sing inna dhoni abdi sak temene ingsun napa iku apa kang dadi penyanane kawula kaya niku wa idza dzakarni wa ana lan ingsun Allah wa ana ingsun Allah wa idza dzakarni ma'a nanti karek isyur Allah itu baru kalau masing ini wahana ma'ahu gak kalau ini isyur Allah baru ini mari masing ini mari isyur artinya dia bersama Allah jadi betul usah telpon-telpon kan itu kerentek mawon zon itu maknanya kerentek
innal dhanni abibi ingsun Allah niku apa dadi sing trentege wong sing eling. Metu suara wae wusyo dilani, arep sama macam-macam. Wis tangi, ning Kanjeng Syekh tau njulit kok niku sujud. Wis menyang karo sa. Tak wae saya iki pandane apa? Nanti koyo niku Kanjeng Syekh. Doa marang Allah. Kula omong kaya niku dasare apa? Temanake sinten riwayat sing koyo niku. Ya, ketika beliau diminta tolong oleh muridnya, ngomong-ngomong wis nang maju boleh balik. Dari mana kita jawab di bahasa toh di resep kok maju. Barang wis balik boten-boten sih. Mari ya. Ya wis. Matur bane. Primer balik boten-boten. Ya Allah, Kanjeng Syekh bilang sujud, jurik lagi penjenengan wong murid nanam besok hingga kiamat nangek na wong awit na biadar beda panah mentah na wong jaluk siji beda menurut amel karena kula dosanya na wong kogusti koyok ini utang isangnya dibeleh-belehna santara lain oleh melehna mari Gusti Allah. Gusti Allah besok nakalan waktu dina kiamat mayit sing awit nabi Adam nanti zaman akhir niku tangi bareng semprotan malaikat Mikail niku sembur trompete kali ya kedua pertama itu rusak terus barang rusak rata lapangan patone udan berlari muncul si kuburan kebriyek nang arah maksa niku bae gampang nekan lho niki jadate wong siji mau koyo niku Pak jernih sing koyo niku Gusti Allah Jawa minyak-minyak ngapus ajar kami sa ora salah kok ngomongi bener lho niku lho wis ora tak terus nawakan negara niku niku dilakoni sejarah niku ya Kanjeng Sunan Kangjeng Dikir koyo niku. Jadi wis koyo niku apa sih dari katanya Allah niku wau sisir nang jero ning apian Allah pun dene bae wis dadi Allah jal. Jarjane inna dhanni hati di wa ana ibadah karoni. Artinya insun Allah karo wong sing selalu eling. Jadi mboten aneh. Mung rasanya berat sebab setan keranapan lakon itu yang dijagain memang jengkel sampai sampai kanisa nangguris jengkel tulik pinter naik lakonnya merasa bundar jadinya setan siksa-siksa mau ganti tekan ngawake kita siapa ngatain leh jadi setan itu ngerti topeng jenderal ke pengintil paling manusia apa mana kita wong Nabi Ibrahim Nih, jadi betul usah bingung. Bagi si koyok itu ada ngaji elponnya anak. Bagi si koyok itu yang terlewat. Mungkin kita balik kembali bangkit. Sadar perlu butuh si koyok itu. Nah pun, memang nih kalau pandangnya menjadari. Seperti kita memerlukan perjuangan waham mafitik rohik dengan sungguh-sungguh tekad yang bulat di dalam melakukan amalia dikit nanti berhasil. Ya wis koyo niku makai muncul telu perkara siji ulung bini yati nomor loro kasrone boti biyati wan dasyahadu minan wa ikhtaja nek sehi perkara kekuasaan Allah sing sempurna jama le Allah dikatakna mari wong sing dikarepaken apa sifat-sifat wa dasyahadu nasyahadu min'an wa'id tajari warna-warna net tajari ni Allah dihubungna maring Allah mulanya Rabbi'ah betul ragu satu saat nanti Allah pun payakun melaksanakan kepada apa yang menjadi dunia manusia ini pun setek bagi koyok ini nyaman dijaga. Akhirnya betul sesuai 5 menit kau muncul narotit wulundas. Bisa nelayan mau wulundas terus nanti. Kek butuhnya lebih anyo. Oh, betul kau betul malih lebih anyo.
anggennya ya 60 ya 60 ya 60 ngomongnya sih gak ngerti ngomong bisa ngerti niki malaikat orang manis yang mana no malaikat orang doyan roti nguji proses lagi muruk mulang ilmu bab sing wau wa tajadukan wa itajad hebat kan yang ada korban dengan rausakan ilmu ini dalam toreko kecuali malaikat bisanya hilang roko ujian sing doyan itu ngerti beli dan yang Hasan Basri ya wes dokter saya kalau Robiha sama Robiha ada dia sebab saya dulu kan Robiha matur mari Hasan Basri alasannya apa dari anak wong jaluk terus diwai wong bukan baik kurang yang mamanya lah wong bukan apa guru dia muji apa dumanya kita mau nyong emang kator kaki kalau itu jurnal memang mawar nih tuh. Robika jawab boten. Kalau saya belajar, saya mulai penjenengan si Pulau Tiran. Apa? Manjara bil hasanati walahu asru hamdaiha. Gusti Allah tak mudah. Oh, sepokoknya simpah itu bagusan suci Allah kembali. Nah, 60. Hasanati 10. Berarti kurang roti lorok tak mulai 60. Niki ilmu itu diyakini wis tebusir. Sehingga apa dole wong mau boten ragu maning yakin 100% ikan goya mari Qur'an ini bener-bener roya begitu dia yakini nyata mulanya mali wadudah sendiku tutup mali dipangan malaika muci bener beli ngomongnya mau wong si cidewa yang wadudah takwin wadudah sendiku ngomong beli hebat maling itu kalau orang usah kan dulu bisa kan Robi'a ngerti ini walaupun monggo tapi orang-orang yang bulu gue mau terokong apa dan mereka tahu di simpulnya itu nah, yang misalnya ini kubi berguna wau dasarnya watas yadu anwa ita jali ini ku perkara sing Allah main tapi hal sing mo'ib di katona ini ku mau nyambung boten ngarang memang zikir lah betul telu ekola duni meru perkara asroril wa ibadi piro piro rahasia yang waib niki asrar rahasia si waib si meru wong sedih rong puluh tapi mau bulan bulannya hebat nih wong wadur tapi pangkat makom mawulani Allah semua dubure jadi yang boleh sampai di bojo kaya webri berdaya sampai lupa mah bujurnya bisa kaya aku sampai kan sebenarnya nih bujurnya coba diwanti gue sampai rumah mingser benar di foto nah yang roti tiga wadulas bekan dia papa ini jelain langsung lanang ngemak mati nomor mulanya sampai bujurnya anak si ngora gontalkin bukan mati nyokie kiri wah sama kita bujurnya malah gontalkin jadi kau enak, kodinya pada baik, pada negara apa sih? Ini aku ngomong ya, pun, berapun kau yang aku wawu riwayat dekan jam saya semonten rampung kongi sehat, ini kemarin kau mau panas rahmat ini sobre suwak, nah kok bisa? Bisa ayah ini kau ini aku nanggur kamis di jajak, namanya ngomong kau yang aku Wamayam mitola daratin khairan wa mayam mitola daratin syarran syarran ya Allah. Sapa wong nglakoni bagus walaupun bagus sik mau sak semokiran Allah panato ya Allah. Begitu juga wamayam mitola daratin syarran. Sik wong mau syarran apa hal? Syarran. Syarran. Ya Rahu, Allah panggatakan lagi orang dikatakan di saat saya tengah taruh panjang saya wah, berarti mana itu boleh benar ini apa Ya Rahu tutup diri dia tutup diri dia ya Allah mau tadi itu si ngatok nakayan itu Allah panjang saya buat nyokong terus nyambung ya terus saya kareka mau termawan kamu kan kok diberikan kayak Rahu
Amin. Sebab niku wis janjine Allah. Wow, maghfiratan wa ajron. Amin. Iki termasuk ajron. Bayarane wong dikira wis masuk ke wilayah itu, dia Allah memberikan fawaid. Faedah. Bayar niku. Fawaid niku tambahin tauhid, fawaid niku bonus. Kepo bonusnya istimewa tergantung akome klase kapira. Anggap klase mana kaya kita ya bonusnya cek ini kok. Ini apa aja? Ini. Tergantung itu betul-betul dina orang BA. Ya kan ini, ya bonus barat kan. Ngomong di situ. Bukan apa, ayo mestinya jujur dini. Saya bisa jujur demennya kapira. Ada Allah yang sikus mesra apa mesra kaludus? Tidak betul. Mutus gantung nama rama. Berdina turunin yang pandang gawe. Pandang gawe dilempeli turunin yang gini. Mugliokat nyamuk kasar cowe lewong lembutin gede-gede sial. Kau ngesuk. Kalau temungi oli. Turun lah pulau perlu. Bisa disangka apa? Berarti demen mari terus demennya mari metu samono koyo itu jadi nek kudu panjenengan demene mesra mari Allah wis bareng susah senenge wis dipun eling-eling mengko koyo mesra nene jadi wilayah iman lebur nang zuluk ayo yo. Ya wis kelewatan munggah maneh masuk ning sir lah niki Gusti Allah jadi la mudkhala lisyayati. Orang mampu setan mlebu wilayah niki. Mulane krungu arane bae wis diakui nang ibadah wis ora wani setan. Apa maneh marah. Liwat iki koyo niku. Niki wong sing wis mlebu wilayah hakikat setan iku meneh krungu arane wis ora wani. Namanya si bimbang, lho kan gue dingin, gue kan contoh-contoh. Kira-kira, yang anak copet, simpan nyopet, simpan kerja, apapun simpan berbuat setingkat koyok niku, sejenis koyok niku. Emen, selamat aja nanti, apes, mesti upamanya nyopet, karena si jaga pengawas. Begitu nanti pan kerja, sebulir sing soto, kerja polisi. Misalkan arah babak ya, ya. Ya ini bagiannya sih so belum nanti sih anak mati ya ini anak mau sih so dia mesti yang ngamuk nanti ini dia udah gitu malik tapi nanti isyarat itu sama ya anak mau sih so itu ya ini tidur ngono wujudnya si polisi tapi wis wet bener buat sih apa wis wet lu wong kia di si so tiana si so mau ngeru polisi nih. Sing terus apa? Sing sama. Tapi anak wong burung baru polisi betul mana balai siswa? Udahne kira-kira gambar koyok nih lu yang kepengen jadi polisi. Udahne si marane wawis nih tu anak motor si polen-polen tinggal polisi berana. Mau tahu sana digoretin polisi, tapi nama bimbel mau dibuat rute, bukuan anak mau menetap, anak mau gak. Niki menewer lo gabar tunggangan yang polisi bayar maling bukti. Sampai bukti beli. Jadi sampai nunggu motor, anak operasi, anak polisi, lima kira-kira pribadi. Lalu buru-buru polisi yang menewer mobilnya. Ini ku ibarat kura-kura kan kau kedudukan iman wis mlebu ning makom luk mesra itu kok kaya itu ini ku sih jauh Gusti Allah jadi ini kaya gue orang milih apa-apa soalnya itu kan rombunan yang terlihat nyelak dari serdo akhirnya gak dapat kau men orang katon yang nambah aku sih petang dong orang berdo kau sih padahal kan tapi yang mau dikir pada nama orang kata bisa orang lalu setan gitu sebab apa si jenengnya ilmu wahid tauhid kalimat lelah si wis jadi namun si wis koyong itu
iku naru lisyayatinil insi wal jin. Genine maring setan rupa manungsa lan setan sing nang jin. Naru lisyayatinil insi wal jin. Setan debu menguasai manusia niki dipanas maring kalimat dalam bolane bunyi kula ngimo kuasa iki. Kasekna metu tarik. Tentane sebutan kasek niku dibaca ngaku polos. Tahu di mana? Tulis saya. Ini. Bisa ngomong dua cakna pun, busi mati namu burung berpanas. Berarti kesing mati sejenis saya. Saya senang ya dikiri ya, dikiri tempat yang apa? Tapi ini mulai panas lama. Mati dan saya tadi tadi ini marah kayak kubur. Si kita jadi senang, kau masih gak wah iman. Niko, lepas senang alhamdulillah mak terima. Si nama ni malaikat, malaikat siapa si utangnya tertutup dosa mati. Niko malaikat rokim dan bulur, malaikat hati tangan terima ni Allah. Warisannya si buang berdomino, lepas si bisa. Si nama ni malaikat rapi, rapi hati. Niko. Jadi ini kulo panjenengan malaikat rokib jaga waktu ini kulo panjenengan nanggungu nangisau. Kulo ini mujana harus sama di kapolri. Malaikat rokib tukang nyata. Nah itu nanti kalau meninggal dunia malaikat rokib tugasnya apa ya? Kapolri kayak gue bisa ini bisa takut. Bisa takut. Bulan hati-hati yang harus mulai nangis. Bisa itu tidak mau kapol semua orang-orang. Sampai perlu dihulang sekali ya mereka berokit sehingga sehingga tadi amal terus tempatnya yang pun di sehingga tadi alam jiwa nanti ucap kakonin kok dan wismati nanti berokit kerjanya apa dibergai jiwa niku dari takon koyo niku sing olie jawab wow isyarah rohani dapat bukannya para ulama itu memberikan ketujuh yang termati rokim sinang duhur katin namikor primer maksudnya kok sing mati bisa oleh kiriman Allah kasih beria kemari ya tapi organisasi tapi organisasinya organisasi si dilarang agama lagi nganin terus tapi gawe organisasi jamiah si tahlil terus si bagus oleh mulanya orang bakal putus amale wong telu nantunya siji bocah lanang mawater sing soleh lagi ya tulahu nape ya liane putus nomor loro sedekah jariah telu ilmu menang kipu siapa kipun mati mel jadi ngomong dasarnya tadi lo kok dari makin iya anak sih terus milih ya coba yang pengen kamu terus milih kalau tapi sih bayar sodako sih orang sih milih jariah menjariah gue walaupun sampai mati anggar gawe masih ngurun kodok dia milih salah gini itu masih manfaat mungkin kamu mati kalau itu nih sodako pun jariah yo neko, tapi orang kat yang ambil ya, bukan ambil kemenangan. Alhamdulillah. Niko, yang misko yang niko wau perkara telur bakal putus sampai mati oleh pensiun. Terus, niko, mana niko lebarnya dari Wongsuki aja kiri kiri, aja kiri kiri reka reka siji rumah si baci, lorok baci terus itu ilaga. Programnya kayak kaya macam reko-reko, usaha mereka kaya buat buat. Ya, kayak kan dengan film warisannya nampak putra putri masih nak kami sama kaya sejak lah itu semua ubah. Ribu. Ini nek korban dengan kulkul yang itu Allah kan raksa orang ini ngapake kita toh sana putu nek daripada kita itu umat kita itu nanti dijamin itu siapa mulanya ngobrol ini karena belajar pikir wow apa masalah itu dari tanpa kau pikir wow sama kau pun adalah orang yang sehat. Nah
Nomor tiga, sing menjadi catatan kita dan perhatian kita. Perbuatan wong liya sakno kalane Allah ngetokna. Dari Qur'ane wa umma ya amal mithqala dzarratin khairun yara. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sapa sing lakoni keputusan Allah sangat tepat walaupun keputusan mau sah sempurna. Begitu juga wong lakoni anak walaupun anak bisa semut ireng niku Allah pancen pernah niku Qur'ane. Jadi seketika zon sing diaturaken dening Gusti Allah mau janjine bukti diparingaken mereka Yosef. Woga orang yang tembok ditarik ingatannya sampai tangisan di sobek-sobek itu tarik. Dia rohnya berbeda sebab perbuatan roh yang tidak baik. Katanya ilmiah, pantakon buat masail, tapi nyatanya niat etok si jejen. Nah, mulai niat etok malam berbahaya. Niat si ngapik-apik, aja niat si ngorapik. Padahal turun di takok pernah, baru sama ngatok anak-anak. Ini dipetik daripada segi agama. Kok enggak? Ini kalau amalannya balasannya orang alim sak monten. Tapi ada orang si goblok kaya kadang-kadang bolak-balik kaya kaya waras boleh. Lu keras itu. Nek mau ngerti ilmu, kalau menanggal itu lebih cepat. Mau yang kaya kaya kan jadi majen kaya lah. Lu kan cinta besar. Kurang maksa dong. Mulanya anak ngomong-ngomong dari kiai mati ngomong itu. Namanya gue baca rencak kalau itu maka kaji calik pangkat. Berarti ngomong, ini gue pangajak. Ngomong pangkat ini pun gue tempurung kaji yang ngomong. Calik tapi sengaja tiang-tiang sepuh. Wong kakak anggur kaji nom mati nom. Tapi kula tak ngajak siji mas kalian itu. Loro sing dadi kula mboten kepengin abdi mangkat kali ke nang kene ana wong mas Jumat nang mati. Kota sing itu nih sing nang arep kalu kene. Iku aku tak kan ngrawuhi. Kaya wong stro, ngapa kok kamu ngapa kok ngelek tak kan bali to. Lah kene wong pangkat di Mekah karo Madinah. Bener nang kene padha nganggo tekan kene. Mujone nang arep nang Madinah itu. Jebulnya kan tekan, awusnya orang mandel ke wong pangasi ngomong-ngomong ning ngono. Sing ngawa kae wong. Ini Madinah niku sing kok banyak kene tekan. Lah niku terus ada loro. Nah mana napa ada loro coba nang Madinah. Adane pindho. Terus nyawa orang mandel ke ngomong-ngomong ngono kok kae wong papa. Akhire koyo jadi kaya niku mawon kadang-kadang ngajine kudu ning Medina iki sing mendengar. Niku bener percaya barang makan haji. Nang Medina wong khotbah nangne tekan ngayo niku terus ada nang Medina niku pindho. Jadi ada sepisan mongko wong mana sing njogo mana sing si biasa sing menyadar yang kok beliai anak kaya niku. Lah niku nang kene ribut depan ta waktu niku kula bareng kaum pitung puluh. Barang mana aku wong kok ben aku sing kula. Ana mana wong sing bayar sedekah kok siji maning kok ora nggih wong bingung sing bener endi. Wes enten yang melu kalau sih sedekap sedekap barang iwa mungkin ras sedekap nyong itu kegawa mana lucu anak kagak disembayang ayah kiye berno bisa nih sampai anak ngomong kalau sedekap belum perlu sembayang nang diri ini kalau sedekap ayah kan nang dia nang bulu kan barang nang mereka nang sembayang jujur. Jadi kuliah udah mereka pergi arasan. Dia mau cerdas tapi geblek. Karena cerdas si orang bener ya piye. Yang masalah syariat tidak bisa seperti istihad dibenarkan itu istihad yang hak. Mungkin dia oleh benar-benar oleh ngeraksa hukum. Lalu istihad itu. Mulanya tidak
sekedar pengertian wong sing berkeyakinan ya, bener niku salah satu dari perdanaan mulai orang bisa ikhtiar bocah kelang ape bisa ndak tulis yang ngarah sekap beberapa apa kalau sah kok dia apa 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 orang bismillah ya apa apa tapi yang campur aduk betul kenyeng cara kampanye hukumnya itu harus sekat apa ya bisa kelang pendapatnya manusia iya ya sapi orang salah kok jangan mereka dendam mister kok aja pilih si enteng-enteng toh jadi pernah boleh kok boleh kabe kalau di mama ini si jenenge hadas cilik ini kok sih batalnya ngentut sapi tapi yang di mama ini duduk ngentut orang sama tuang ini tungut ngono bene kruyok mandek nanggainya orang bisa metu bebas maliki apa yang itu berarti kuduhin paham maliki ya paham hari ilmu yang maliki orang apa-apa terawih bodoh orang kaya atau satibut tapi ya maliki kabe aduh si enak bebe jopo si orang hati barang melu barang bakar melunya syafi'i apa ngetutin anggap panelu maliki mamaliki ya kerujak baik batal orang apa sebab anak madhabi imam maliki orang salah ini kok boleh aja dipilih ngetut jatuh milen syafi'i barang biane wah wah mana dia betul kayak ini milo tidak usah ikut yang masalah ikhtiar itu sama Rasul sudah ada. Ini nih masalah amalia syariat, furuk tidak usah dari prasyarat. Saat ini sembahyang lima waktu si pada, yang sembahyang si wajib teludok, nggak bayar. Tidak ditolerir, tidak. Iya. Orang bayar pun marit dok. Ya orang bisa. Kudulim. Kusokan mengulurok karena kan kawe, wis kue wong sunat. Mending bae wong sem bae ya. Si mending timbang ora bae kan itu men sih ana rabut nah sing penting yang pokok yang buruk model kene tergantung kita niku niku singgo pedoman cara amalia begitu juga dibagi oleh kok bae niku jadi yen ana wong padat mislah wau balik ning tampe agamamu agamamu untuk kamu, agamaku untuk kamu, jangan ikut oh, begitu juga di dalam buruk ya perbedaan cabang, tidak pokok, si pokok ya sembahyang syahadate pada usaha ditambahi ya orang, ayah itu kalimat itu kan yang mengambil kabel 20 juz wis pada si pokok-pokok ya gelege, si wajib penggatau kita bidang syariat ibadah asal buku masalah-masalah cabang-cabang kok tinggal tanggung jawab ngerti murid-murid yang tak melum di oh, tapi harus tahu ajar kutu-kutu-kutu yang mulai kutu maji kur wawangsul datang materi mangkobah si puluh panjangnya sedaya kurangan sehingga disembah boleh puluh panjangnya pahami supaya benar-benar materi semua muncul dilaporkan jasen tapi bisa jadi kita ada bahkan supaya kita mulai primer minimal bagi kita yang begitu susah khidmat petunjuknya nanti tafsirul kasrah niku kok belum bantu oleh kulupan nah kok awam kok pengen bener kok angel ya anak cara khidmat niku kalau berat jadi kaya pun susah ya gak harus kalau berat nah angelnya kok gak si disebut mukbasatun min anwarati minal arba'i masalihai ila qabratin nabi kelubiran mukbasatun pekerjaan min arwah piro-piro rohai para masalih ila qabratin nabi kelubiran kepribadian oleh masalah kelubiran yang kemau kebelasan kelubiran sepertinya hikmah ukuran ake sati tike kelubiran tergantung perak orang nekati niki kulak kurakan ini orang paham bahaya nih jadi menurut Abdullah As-Sulami kenapa antara Abu Huzaifah kalau sobat Umar kalah
niku urusane nek niku masalah diterang. Jebule dijawab tuba niku wong bajak diukur saka mahabbah dene. Kaya niku mulane mulanya tergantung puluh panggilan khidmatnya hingga muncul kanjeng Syekh man agama khidmatuhu wajib berkaramah sehubungnya gede khidmatnya wajib boleh karamah ini mulanya sebatas puluh panggilan aneh antur si teman syarat pejat ya kalau sama teman dengan hibah keinginan yang loyal yang sungguh-sungguh engkau gampang kelebihan berkah. Amin.